Beginilah antusias warga di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor saat menyambut iring-iringan ribuan elemen kirab merah putih yang mengarak bendera merah putih raksasa berukuran panjang 100 meter dan lebar 5 meter dalam rangkaian Festival Merah Putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Bahkan warga dan pelajar dengan rela berbaris berjejer menunggu sejak pagi. Ribuan warga dan pelajar, pemuda dan kaum emak-emak ini mengenakan seragam merah putih, menyambut datangnya arak-arakan yang begitu meriah, riang dan gembira sambil membawakan lagu-lagu kebangsaan dan pekikan teriakan merdeka. Saking antusiasnya, bahkan saat rombongan kirab merah putih yang dipimpin Bupati Bogor Ade Yasin melintas, warga menyambut dan berbaur langsung ke jalan. Dan juga tidak ingin melewatkan momentum tahunan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berselfie ria, diiringi kendaraan pengawal kirab merah putih. Adapun kirab merah putih ini diarak dari lapangan Tegar Beriman Komplek Pemda Kabupaten Bogor hingga sampai ke halaman Mall Cibinong yang selanjutnya diteruskan untuk diarak ke Kota Bogor yang sudah barang tentu akan kembali disambut warga Kota Bogor dengan meriah. Dari Cibinong Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.